atau D? Napa to jane iki? Ngomong-ngomong ini iki. Oh alah, mobil 22 juta, Mas. Kelas Alphard. Wes, ngene iki lho, Dik. Eh, deloken to. Iki Alphard Jawa, Pak Dik. Iya no, joke kapten sih to. Gek terus iki kowe nang challenge. Challenge apa, Pak Dik? Alah, pokoknya tenang, Mas. Jenengan berasal dari mana? Alamatnya di mana? Wes ngono tok ae. Ngono tok ae. Heeh. Wes tak kei bonus. Tak wae rezeki kok. Yes, bonus ya rezeki. Kuwi termasuk itu. Gandengane kuwi to, Mas. Oke. Okay. Mobil tahun 97 regane 22 juta. Iya. Wes keluargamu yo. Eh, timbang kuwi numpak Vega apa Vario. Heeh. Alu wong numpak iki lho. Keluargamu ketut kabeh. Bahagia mesti. Lha iki apa sedhe mau kae, Pak Dik? Heleh. Sa RT yo. Se-RT ya gitu tuh, Mas. Oh iya deh. Joknya biye. Kapten si Alphard loh, Adi. Rasa kok buka band. Ngonai. Oh, ngonetok. Regane 22 juta, Mas. 22? Nah, ngono loh. Tahunnya sama pitu. An-an. Wis ora 22 juta. Ngonai wis. Wis. Pak Adi, fasilitas yang pernah motor itu apa ya, Pak Adi? Ya, termasuk penginapan, makan siang gratis. Oh, kalau penuh. Di penginapan ya di hotel kan nanti kita ganti. Ngono wis kok dadakno repot men to. Dadi ora usah melu-melu liyane. Awake dhewe ak dhewe. Terkait garansi piye, Pak Di? Garansi tergantung nanti. Kalau njenengan kredit bisa ada yang setahun, ada yang 5 bulan. Oh, kalau kredit bisa sampai 1 tahun. Minggu ya. Terus kalau mobil bagus, mewah, murah ki 80 jutaan. Ya yes, nanti kita review lagi, Pak Di. Oke, siap. Ngono lho. Siap ini lian lainnya iki ngene iki heeh ngene iki Mas tak dolen sing rego 300an luwe eneng iki 2018 mung 200 piro iki 170an Pak Dio sing ngene iki ya eneng 270an ya eneng 2018 wis pokoke kuwi engko ben dicek nih ngene lho men konsumen kok lek ora gelem takok kan ya ajakane engko marketing ra kerja ngono lho terus apa neh mobil sing iso dijak omong ya iki engko regane 120 jutaan ae. Iki lho Mas. Ketika jenengan berkendara kok dhewe, ora enek bature iki lho kenek jak omong-omongan. Anggepe pacarmu. Lah ngono lho. Wis ngono Mas Agung. Gek ripuliane. Mobil-mobil tampilan mewah, gagah, murah ya ini Mas Agung. Platnya sudah W lokal, harganya nanti 30 jutaan aja. Wis kalau mobilnya jangan tanya gagahnya, sama naikannya Mas. Mobil-mobil jenis sedan ngene iki Mas. Ora enek ra penak. Apa? Ora enek sing ora penak. Mesti penak. Mesti penak, Pak. Nah. Regane yo penak. Kayak motor. Nah, kuwi lho Mas sing tak senengi. Karo motor abange larang kae. Ketoke yo iya. Ya. Harganya nanti ini cukup 30 jutaan aja. Jenengan bisa langsung pembelian via online juga bisa. Mau offline monggo silahkan nanti bisa. Terus sama ini Mas Agung. Kilo-kilo. Ini toh. Jessica ini juga murah ini 150 jutaan tapi laku ter-DP ini online tapi online nanti ketika ada pembatalan kita review ulang. Siap. Ya Mas Agung ya ini ter-DP online ceken tuh Mas jobon-jobone piye ban-bane piye peleke piye Mas bonjone Pak Dhe sing uwapi istimewir janji istimewir. Nah ya mobil kondisinya boleh tua tapi dalam-dalamannya Mas masih sangat full ori ya menggoda mulai dari jok-joknya ini masih full ori bawaan. Jadi ketika jenengan beli mobil itu dilihat dari tampilan dalamnya. Kalau dalamnya itu masih full ori berarti orang ini yang dulu pertama punya ini wonge gemati termasuk resian. Nah, resian. Dalam artian ora kok resian diresiki didol lo ya. Maksudnya dibersihkan gitu loh. Ya, seperti itu. Harganya nanti cukup 30 jutaan aja. Kalau jenengan minat silahkan pembelian via online bisa, offline ya monggo. Langsung kotak nomornya Pak Heri, Pak. Pak Heri nanti langsung ya ke Pak Heri. Siap. Aja. Soalnya mobil ini tepatnya di gudang Mas Heri nanti. Siap. Yang harga 50 jutaan ke bawah. Wes gitu aja Mas Agung. Hop. Wes rasa suen-suen 20 jutaan eh. 20 diasmu iki mobil koyo ngene 20 jutaan. Lah mobil kok ngene lho. Lah. Uang ora jauh motor ya ngono kuwi. Kalo mobil 20 jutaan ki. Warna biru ki lho pitulas. Malah pitulas wi. Pitulas ae. Oh dadakno. Iki jajal sepilno. Ini mobil tahunnya 2002 ya. Cek lewat. Pembuatannya ini mobil sangat langka di kelasnya. Karena saya bilang langka ngopo? Mobil iki matic Mas Agung. Main konsumen. Matic ya main konsumen terus tipenya ini yang tipe tertinggi LGX ya. Mobil kalau yang tipe tertinggi LGX seperti ini sudah pasti long. Long itu panjang. Long itu loh Mas. Eh, Pak Dik lah. Oh iya, Dik. Lah iki
dada-dada kalau ya main konsumen dongane dadi. Oh iya dia tak dongane dadi kok entar digo bali. Pitike nanti ya, aja lali kok. Nah kaya ngono ki lho, main konsumen sih arep nego, tak kon ngalor ae. Jenengan lek daripada duit ngeruwel ning sak lho tukokno ki lho. Regane 60 jutaan jenengan sudah bisa bawa mobil LGX ya. Lah se 20-an mau ndi terusan? Kae, ora sah 20, 17 juta. Kok dadakno 20, 20 ki nyapa? Se 20-an. Wis gak, iki malah sak sore. Iki 17 juta sing kuwi 20. Gila. Oh, iki to. Gila. Ya, iki 20 jutaan. Ya, sampean karek milih sing ndi? Iki 20 juta, kuwi 17. Wis. 17 juta. Nyapa, Mas? Oh iki 40 Mas Heri. Penter 40-an. Nanti jenengan kalau mau cari-cari harga mobil di bawah harga 60 juta nanti sama Mas Heri ya. Oh. Jangan salah. Uang iki lho, video no ben gak kleru. Harga mobil kayak capar. Yo ben ora apa-apa. Ben, aku iki dodol motor pokoknya sak sirku. Arep uang ngomong apa terserah, sing penting aku dodol motor murah bintang payu. Oh. Ngono to Mas. Ngono. Oh, dadi prinsipe iki tetep awake dhewe aja melok-melok uang ngene-ngene gak. Pokoknya tak dodol murah payu oleh bathi yo wis. Oke. Ngono. Golek Pak Anas yut. Sopo? Kae malah pedang-pedang. Alah, alah, Mas, Mas. Kuwi arep nyapa, Mas? Arep takok apa? Iki mobil opo, Mbak? Isa mengko dhewe iki. Wong. Pot Eco Spot ngene iki, Mas. Apa? Pot Eco Spot. Pot Eco Spot. Yo. Larang apa murah ngono to? Sak M dirgane ngene. Heh. Gundulmu meletek ya seneni konsumen to. Lha iki mewah pol Pak Dik. Alah mewah ya ben wong didol murah, san rupe ya eneng kok kono ngarep dinceng. Dadakno. Motor nek ngene-ngene iki yo ngedol kelarangan kok ya melas konsumen. Soalnya aku pembela konsumen. Ngono lho, men konsumen maksudnya tak belo ki apa to? Ben dang iso menikmati numpak mobil, ben iso padha karo kancane. Tak dungakne sing urung iso tuku mobil ben dang oleh rezeki. Amin. Bendang tuku. Amin. Tuku nih ning Prabu motor. Amin. Gek karo Pakde. Amin. Nyapa kok mau amin? Ya apa? Mergo aku urung tuku mobil kok makane tak amini. He delokan to, lho. Mobil iki lek enek makrupe ngene iki, Mas. Alah. Main konsumen yo mesti seneng. Piro Pakde regane terusan? Regane ngene iki 1 sepunjul gak akeh. Ya. 1 sepunjul gak akeh. Gak akeh. Men konsumen nanti ketika jenengan datang ke sini, ini biasanya mobil ini ada warna hitam, ada warna putih, ada warna merah. Tapi kebetulan kita ada 2 stok mobil seperti ini. Mm-hmm. Antara 110, sama 100 lebih ada. Nanti tinggal yang mana dulu mobilnya. Iya, ngono lho Mas Agung. Terus mobil-mobil Yaris ngene iki ya akeh, Mas. Mulai dari 130 jutaan sampai 200 koma ada. Ready Yaris. Sampean karek milih. Terus ini lho Pak D, 130-an ini Pak D. Nah ya, 2016. Kebetulan ada di depan kita ini, kita obral mobil tahunnya 2016, 130 jutaan. Nah ini silahkan. Matic ini. Matic Mas. Matic Pak D. Nah ini seperti ini ya, jenengan tinggal kesini aja, cek kondisi barangnya, cocok, angkut. Langsung bawa Mas. Pulang. Mas, kok enak Triton ini ki larang apa murah Mas? Pira Pak D ini? Lah iya. Kira-kira? Kira-kira pira. 100-an ya Pak D ya? Mas, ora pengen sepuluh lagi. Ora, saya mau Mas Triton ngono iki piro, Mas? Wis paling 100 piro ngono. 150-an? Iya. Udu kira 17 kok. Kira 200-an iki. Iki? Heeh. Ya hargane ya sengko ngene lho, ben takok. Terus iki kebetulan. Fungsi kebetulan ya. Ada fungsi. Mobil yang baru masuk. Ini kayaknya diri. Iki kok gak fungsi. Seperti ini apa fungsi ini? Yo. Iki jajal gas endo. Fungsi lah, Mas. Ya, ini kan harus sambil jalan to, Mas. 0 iki lho. Berarti gak fungsi. Terus ini fungsi. Ini regane piro, Mas? Iki seni apa Avanza to? Avanza. Tahunnya piro, Mas? Iya to. 2009. Diomong iki iki ora fungsi sepeda niki lho. Gasen. Ora kena, Bin. Gasen. Tahunnya ini 2009 ya. Terus mobil baru masuk, nanti kalau harga jenengan juga bisa tanyakan. Mungkin sekitar 80-an ini. 80-an, 90-an. 80-90-an ya. Seperti ini loh Mas Agung. Okay. Mobilnya baru datang, belum kita apa-apakan. Nah ini Pak D ini, sore-sore juga tidak ada bosnya tetap datang ke Prabu. Oke. Okay. Ya, cek-cek unit, nanti kalau cocok ya dibayar. Ini seperti ini, sama istri. Kita kedatangan tamu banyak dari luar pulau ya. Seperti contoh itu. Aku mengajar gue juga luar pulau karena bawa koper ya.
jika jenengan dari luar pulau, luar daerah, jangan khawatir kan, di sini ada penginapan gratis, makan gratis ya. Pinarak, Bu, mana rumahnya? Lombok. Dari Lombok, Masya Allah, monggo Pak. Sehat selalu Pak. Bu, masih? Mana? Lombok juga, siap. Mbak, silakan. Bu, silakan. Monggo, Pinarak. Dari Lombok, jauh-jauh dari Lombok ke Prabu Montor ya. Jenengan jangan khawatir, misalkan dari jauh nanti pelayanan di sini seperti apa ya. Karena kalau dari jenengan dari jauh akan lebih kita maksimalkan ya. Nah, jadi sebisa mungkin pulang bawa unit. Jadi pelayanan kita seperti itu kalau dari luar pulau atau luar daerah, luar kota ya. Karena apa, sudah jauh-jauh otomatis sudah keluar ongkos yang besar. Mungkin dari sini mas, jenengan mas. Nah, dari sini, lihatkan itu yang baru datang ya. Ini jam menunjukkan masih sekitar jam 9 lebih. Tapi tamunya sudah luar biasa, alhamdulillah. Karena apa, kita mengutamakan pelayanan ya. Dan kita juga berani memberikan garansi. Tidak banyak tempat mungkin yang berani memberikan garansi. Nah, kita memberikan garansi 100% ya. Biar apa, biar konsumen puas ya. Monggo Bu, Pak silakan. Ibu sudah dapat. Sudah dapat. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Bu. Terima kasih nggih. Hati-hati di jalan nggih. Sehat selalu. Oke, makasih men konsumen, terima kasih. Mas. Ya. Ada yang komen lagi Mas Uni. Komen gimana? Nama Prabu itu asal usulnya dari mana Pak Bos? Nama Prabu Motor ya. Iya. Nah, ini kita mau ada challenge ya. Silakan komen teman-teman. Saya memberikan nama Prabu. Prabu Motor itu mungkin apa ya? Artinya atau filosofinya apa kira-kira ya? Siap. Nanti jawaban terbaik kita kasih apa? Motor atau kambing enaknya? Motor kambing. Atau kambing? Kambing aja mas. Kambing ya. Kita kasih kambing karena kita ada beberapa kambing ya dan kita janjikan siap kemarin ya. Mm-mm. Jadi motor apa kambing, Fik? Kambing. Kambing. Oke, siap. Jadi main konsumen silakan komen. Nanti barangkali rezeki jenengan ya, dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya ya. Siap. Barangkali rezeki jenengan nanti dapat satu apa? Ekor kambing. Satu ekor kambing, bukan satu unit ya. Satu ekor kambing ya. Berarti ekor itu. Nah, ya. Apa namanya istilahnya? Arti atau filosofinya Prabu Motor. Nama Prabu ya. Siap. Kelihatan Mas itu, Mas. Bangunan kita bangunan Jawa ya. Kita spill mungkin sedikit atau mungkin bocoran jawaban ya. Itu bangunan-bangunan kita rata-rata bangunan Jawa ya. Jawa-Jawa kuno. Dan kita lihat Mas, unit kita ada banyak sekali, ada ribuan ya. Bukan hanya ratusan tapi 1000 lebih, ada 1200 unit lebih unit yang ada di Prabu Motor. Jadi jika jenengan kesini, jenengan seperti berwisata ya. Ini pagi hari belum buka Mas ya, ini showroom belum buka. Jadi buka itu jam 9, ini masih jam setengah 9. Tapi tamu di pendopo sudah banyak, masih nyantai-nyantai. Nah, jadi kalau belum buka ada tamu, itu kita persilakan dulu ke pendopo, suruh nyantai-nyantai sambil nunggu yang melayani ya. Siap. Sebelum ada marketing itu kita belum beroperasi ya, seperti itu. Silakan, jadi main konsumen banyak fasilitas di sini, banyak fasilitas dan tentunya ada bergaransi juga, dan penginapan gratis, makan siang di sini gratis ya, dari jam berapa, 12 Mas Agung ya, dari jam 12 sampai jam 3 sore itu makan gratis ya. Oke, makasih mas ya. Mas Agung gimana, ada yang komen lagi nih Mas Joni. Gimana Pak? Mas Joni sepil dong jatah uang bulanan istri supaya istri bahagia terus dan awet. Teko ne yurnorno emen konsumen. Koyo nek ana rega mobil kuwi piro barang ngono. Ya, tapi ndak apa-apa lah ya. Jawab, ndak apa-apa, ya? Nanti kita jawab, tapi kita ngasih challenge dulu ya. Siap. Nah, berapa kira-kira men konsumen? Nah, terus terang memang lumayan banyak atau agak banyak ya. Siap. Karena saya dulu sebelum menikah memang saya bercita-cita dan saya juga berjanji pada diri saya sendiri ketika saya menikah saya harus istilahnya apa, memuliakan anak istri saya, seperti itu ya. Nah, tapi kalau untuk anak istilahnya gini, kalau minta apa seperti itu pasti saya kasih apa ya, tak suruh berjuang dulu, seperti itu. Kalau untuk istri memang enggak. Nah, karena memuliakan istri akan apa namanya mengalirkan rezeki yang luar biasa. Nah, siap. Seperti itu memang agak banyak terus terang ya, mungkin bisa seharga mobil ya. dan bahkan gaji saya di Prabu Motor, saya di Prabu itu dapat gaji ya, main konsumen. Nah, meskipun saya owner, saya dapat gaji. Gaji saya serahkan ke istri saya semua. Saya cuma ngambil 5 juta dari gaji saya untuk kebutuhan saya sehari-hari ya. Nah, seperti itu. Nah, ada berapa kira-kira main konsumen? Kasih jarang lagi ya. Oke, sebenernya. Nanti yang benar atau mendekati benar kasih rezeki ya. Kasih rezeki. Kasih rezeki. Berapa Mas Agung ngenai? Berapa Mas ini enaknya nih? Ya lumayan lah, kasih rezeki lumayan nanti kasih ya. Rezeki lumayan. Lumayan lah. Oke, main konsumen, silakan
komen di kolom komentar ya, dan jangan lupa di share ya. Siap. Oke, makasih.